Kayak gini nih view sunrise-nya. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Santaycation Channel. Seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini buat nonton video-video staycation selanjutnya. Kita lagi ada di kawasan BSD nih teman-teman. Kita bakal review salah satu hotel yang rekomend banget buat kalian healing tipis-tipis dan nggak perlu jauh dari kota Jakarta. Hotelnya masih terhitung baru ya, meskipun bukan yang masih soft opening juga. Tapi ini kita rekomendasikan banget karena nyaman banget menurut kita, malahan kita pengen balik lagi nih ke sana. Nah, ini dia Hotel Trembesi. Bisa dilihat nih, tampak dari kejauhannya aja udah kelihatan mewahnya ya. Dan terlihat hotelnya itu masih kinclong teman-teman. Selain itu, dia menjulang tinggi nih dibandingkan gedung sekitarnya. Jadi makin penasaran kan sama view di atas ya kayak gimana? Pokoknya tonton terus video kita sampai habis ya. Nggak bakal nyesel pokoknya. Oke, ini kita sampai di depan hotelnya. Kita ambil tiket parkir di sini ya. Nanti ketika check out, jangan lupa kalian bisa minta scan di resepsionisnya supaya dapat free parking. Baru mau masuk area drop-off-nya aja udah dimanjakan dengan air mancur yang estetik gini ya teman-teman. Turun dari mobil juga langsung disambut sama petugas security yang helpful banget. Langsung nanyain dan bantuin bawa barang, bawaan kita. Oke, sebelum masuk ke lobby, kita lihat parking areanya dulu ya. Ini kita menuju area parkir P1, tempatnya bersih, kelihatan rapi, dan jalannya juga luas teman-teman, jadi nggak perlu takut nyenggol kanan-kiri. Kita saranin kalian kalau masih dapat yang kosong, parkir aja di P1 ya, karena ini nyambung sama lift, jadi kita bisa langsung ke lobby. Aksesnya mudah banget, dari parkiran bisa langsung naik ke lobby di lantai G, tapi kalau buat ke kamar nggak bisa ya, kalian perlu akses card dulu, jadi tenang, masih lumayan aman kok. Liftnya juga masih baru dan udah yang touchless gitu teman-teman, nggak perlu disentuh. Ini lobbynya berasa banget feel mewahnya. Lobbynya nggak terlalu luas, tapi desain interiornya, pencahayaan, dan penataannya estetik banget kan? Jadi berasa nyaman nih duduk-duduk di sini. Ada sofa dan lounge juga di samping meja resepsionis. Terus tadi waktu kita masuk lobby, petugas concierge-nya juga langsung sigap ngebantuin bawa koper kita dan disimpan di tempat concierge gitu selagi kita check-in. Proses check-in juga smooth, resepsionisnya ramah dan informatif. Kita nggak perlu waktu lama buat check-in, cuma isi form, kasih ID card, dan kode booking kalau kalian pesan dari aplikasi. Dan di sini juga tanpa deposit ya teman-teman. Kita langsung dapat dua akses card, jadi enak, lebih fleksibel. Kita langsung menuju kamarnya yuk. Dan ini adalah lift khusus tamu hotel, jadi setelah lantai 6 langsung lompat ke lantai 16 karena lantai 7 dan seterusnya itu adalah kantor. Di lantai 6 ada ballroom dan resto, sedangkan untuk semua entertain di hotel ini ada di lantai 16. Selain itu adalah kamar hotel. Karena hotel ini termasuk masih baru juga, jadi mulai dari lift, koridor, dan perjalanan menuju kamar itu masih bersih dan rapi banget teman-teman. Pemilihan warnanya juga cakep, kesannya mewah dan estetik. Koridor kamarnya juga terang, meskipun beberapa lampu itu dibuat otomatis, jadi nggak selalu hidup gitu teman-teman, dia akan hidup ketika ada orang lewat aja. Kita reservasi kamar dengan tipe superior king room, luasnya itu 32 meter persegi. Ini kamar tipe terendah ya, tapi ternyata ini aja udah bagus banget. Kita kan jadi penasaran sama kamar yang lebih besar kayak gimana kan? Wow, masuk langsung dimanjakan sama pemandangan dari jendela yang super besar di ujung kamar. Tapi tunggu dulu, kita bahas satu persatu detail kamar ini dari depan pintu ya. Kalau dilihat sekilas, layout kamar ini mirip kamar apartemen tipe studio gitu teman-teman. Jadi dari buka pintu, di sebelah kiri ada mini pantry, lengkap dengan sink buat cuci piring dan kitchen set. Nah,
ini tempat penyimpanannya juga banyak banget. Kalau buat yang nginep sehari atau dua hari aja, hati-hati ya, jangan sembarangan masukin barang ke laci, nanti takutnya lupa waktu check out. Masih di area pantry, ini juga disediakan coffee set standar, isinya kopi, teh, gula, creamer, gelas, sendok, dan teko pemanas air. Nah, yang istimewa, air mineralnya ini teman-teman, ini kayak kemasan yang lebih eco-friendly gitu. Kita dapat yang ukuran 1,1 liter itu 2 buah. Jarang banget kan ada hotel yang kasih ukuran besar kayak gini, biasanya paling cuma 600 ml gitulah. Di bagian bawahnya ada kulkas mini, jadi area ini tuh cocok banget buat kalian simpen-simpen segala macam makanan dan peralatannya. Ini salah satu yang bikin nyaman juga adalah lantai dari kamar ini. Motifnya kayu gitu teman-teman, jadi waktu masuk kamar feel-nya itu nyaman. Lanjut, di samping mini pantry ada tempat tatakan koper kayak gini. Bagian bawahnya bisa dipakai buat simpan sepatu atau sandal. Terus kebetulan kita dapet kamar yang ada connecting door-nya. Seru misal nginepnya bareng-bareng temen gitu, bisa nginep sebelahan ya. Tapi kalau buat kita kemarin lumayan agak keganggu sih, karena suara bising kamar sebelah justru agak bocor lewat connecting door ini. Toiletnya pakai pintu geser kayak gini ya, terbuat dari kayu juga. Di dalamnya ada shower, wastafel, dan toilet. Di bagian ruang showernya ada kaca yang bisa tembus pandang nih ke arah kamar kayak gini. Tapi disediain tirai juga, jadi tetap aman. Selain itu ada motif batik di dinding showernya, bikin nuansanya tuh klasik tapi tetap modern karena warnanya cerah. Bagian showernya kita dapat dua jenis ya, sayangnya ini buat air panasnya itu agak kurang stabil, kadang suka tahu-tahu panas terus dingin gitu, padahal posisi kita nggak apa-apa ini. Kalau anak mandi jadi harus dipantau ya biar nggak kepanasan. Lanjut ke bagian wastafel, ada toiletry standar ya, ada dental kit, cotton bud, shower cap, kapas. Nah, kita yang suka ini adalah kemasannya nih, juga lebih eco-friendly ya. Sikat gigi dan cotton bud-nya oke, gagangnya pakai kayu gitu. Terus bulu sikatnya juga lembut. Kita juga dikasih persediaan handuk yang lengkap, ada handuk mandi, handuk wajah, sapu tangan. Dan semuanya itu masih clean teman-teman, putih bersih, nggak ada bolong-bolongnya gitu loh. Terus di bagian bawah ada hair dryer, berfungsi dengan baik. Di sisi selanjutnya ada toilet dengan ada dekorasi kayunya gitu di bagian atasnya. Kayaknya sih ini kayu term besi ya, jadi sesuai sama nama hotelnya. Untuk penerangan kamar mandi ini juga termasuk terang, jadi nyaman banget. Nah, perbedaan antara kamar superior dan deluxe adalah di bagian kamar mandinya. Kalau untuk kamar deluxe sudah ada bathtubnya, kalau untuk kamar superior ini belum ada. Di samping tempat koper ini tadi ada lemari ukuran yang termasuk besar ya. Di dalamnya ada beberapa gantungan baju, dua buah slipper. Dan ini slippernya tuh bagus teman-teman, empuk gitu, halus. Di bagian atas lemari tadi ada ekstra bantal, terus ada lampu senter, ada safe deposit box. Dan di samping lemari ada televisi dengan ukuran yang cukup besar. Udah smart TV dan bisa buat YouTube juga ya teman-teman. Di bagian bawah TV-nya ada meja yang cukup panjang dan satu buah kursi. Oke, lanjut ke bagian kasur. Kasur di kamar tipe ini kita dapatnya ukuran queen size. Dapat 4 bantal plus 1 ekstra bantal yang ada di lemari tadi. Di bagian kanan kirinya ada meja nakas. Nah, di bagian meja nakas yang kiri ini ada master control nih dari semua lampu di kamar ini. Udah pakai touchscreen gini teman-teman. Jadi kalau mau ngidupin atau ngematiin lampu tinggal otak-atik layar ini aja. Selain itu kalian juga bisa atur alarm dari sini juga. Seru ya. Untuk AC-nya udah AC sentral dan ini ada 2 AC kayak gini. Oke, lanjut ke bagian yang paling eye-catching dari kamar ini. Ini dia bagian jendela yang super besar. Jadi di hotel ini tuh istimewanya kalian bisa dapat view sunset atau sunrise di setiap kamar. Tergantung kalian dapat di sisi mana nih, atau mau request untuk ada di kamar yang sisi sunrise atau sunset. Kalau kamar kita ini kita nggak request, kita dapat di sisi yang menghadap ke arah matahari terbit. Kayak gini nih view sunrise-nya. Bagus sih ya, sayangnya agak berawan paginya. Itu awan atau polusi Jakarta ya?
Selain itu, yang kita suka banget dari kamar ini adalah nggak berisik, teman-teman. Jadi meskipun letak hotel ini di pinggir jalan, tapi nggak pernah kedengeran itu suara warawiri motor, mobil, atau klakson kayak gitu. Jadi tetap tidur nyaman. Di sekitaran hotel ini juga banyak makanan yang bisa kalian beli dari ojek online. Jadi nggak perlu khawatir bingung cari makan malam ya. Sekarang kita cobain breakfastnya ya. Restonya ready dari pukul 6 pagi. Untuk restonya sendiri ada di lantai 6, satu lantai dengan ballroom. Kita paling suka sarapan di awal waktu nih teman-teman, dan mereka memang juga udah ready ya sesuai dengan jamnya. Untuk aneka makanannya cukup standar. Di menu buffet ada western, nusantara, terus untuk stand khusus minuman ada teh, kopi, dan jamu-jamuan gitu. Ada stand omelet, stand aneka bakery, salad, dan sereal. Terus ada juga siomay, bubur ayam, bakso, pancake, dan waffle pakai es krim gitu. Overall okay sih makanannya, tapi bukan yang bikin sampai keinget-inget juga rasanya gitu teman-teman. Yang paling kita suka sih pastry-nya ya, renyah gurih gitu. Kalau di rating ya 8/10 lah ya. Untuk layout restonya seru sih, bisa pilih mau makan di indoor atau outdoor. Kita kemarin pilih yang di outdoor, karena masih pagi dan udaranya juga masih segar. Oke, sudah kenyang makan, kita cek aktivitas yang bisa dilakukan di sini yuk. Di Hotel Trembesi ini, semua aktivitas hiburan dikumpulkan di dalam satu lantai, yaitu di lantai 16. Mereka buka dari jam 6 pagi sampai 9 malam. Aktivitasnya sendiri ada swimming pool, gym, spa, lapangan basket, dan mini playground anak. Di lantai ini, kalian bisa menikmati sunrise ataupun sunset karena ada dua sisi yang terbuka gitu. Di bagian swimming pool, kalian bisa berenang sambil lihat sunrise. Kalau mau menikmati sunset, kalian bisa duduk-duduk di samping gym, bisa pesan makanan atau minuman juga di sini. Asik banget deh pokoknya di lantai ini. Untuk kolam renangnya ada dua bagian, untuk anak dan dewasa. Sayang banget nih untuk airnya dingin semua teman-teman, ciri khas kolam di atas gedung itu loh, jadi dingin banget. Kalau berenang malah lebih mending agak siangan sih, karena udah kena panas kan ya. Kolamnya sendiri estetik gitu teman-teman, pemandangannya juga memanjakan mata. Selain itu, air kolamnya juga bersih. Kalau mau yang hangat, kalian bisa cobain jacuzzi di bagian sini. Ini airnya hangat, tapi ya buat berendam aja, nggak bisa buat berenang. Kita masuk ke tempat bilas. Untuk tempat bilasnya proper ya, bersih, dan kalian bisa pakai buat mandi juga. Air showernya ada air panas dan air dingin, tapi ya itu sama seperti di kamar, agak susah ngaturnya. Untuk handuknya kalian bisa minta di bagian resepsionis depan. Kalau untuk gymnya seperti ini, alatnya bisa dibilang cuma dikit sih ya teman-teman. Jenisnya cuma ada untuk treadmill sama angkat beban gini aja. Tapi lumayan sih, treadmill di sini pemandangannya bagus. Selain itu tempatnya juga bersih. Yang terakhir di bagian ujung ada lapangan basket. Udah ada bola basketnya juga, jadi bisa main basket di sini sama anak juga. Di sampingnya ada mini playground buat anak. Oke, itu tadi pengalaman kita menginap di Hotel Trembesi. Secara keseluruhan, kita menikmati banget dan nyaman banget menurut kita. Next time mungkin kita bakal balik lagi ke hotel ini, pengen cobain kamar lain yang tipe lebih besar. Untuk kamar tipe superior king room, kita kemarin dapat di harga Rp876.613. Ini kamar tipe terendah ya, tapi udah nyaman banget menurut kita. Oke, semoga pengalaman kita ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel kita. Stay for a while, enjoy your vacation. See ya!